Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama Mimin Awi. Gimana nih kabarnya kalian? Kali ini Mimin akan mereview chapter 272 dari manhwa Miss Nine Doctor. Berkat bantuan gelang pemberian Mo Wuyue, luka di tangan kanan Jun Jiu bisa sembuh lebih cepat. Selain itu, Jun Jiu juga mampu membunuh binatang roh dengan tangan kanannya. Hal ini membuat tetua dari lima sekte yang menyaksikan dari cermin air terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Heng Yu pun menyombongkan dirinya karena Jun Jiu berhasil menghilangkan racun di tangan kanannya. Tangan kanan yang menurut kebanyakan tetua lima sekte bakalan hancur. Namun kini dapat membunuh binatang roh hanya dengan satu tebasan pedang. Tetua lima sekte sungguh tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah memang Jun Jiu sekuat ini? Bahkan dia bisa menghilangkan racun yang sangat kuat dari master racun. Selain itu, Jun Jiu juga mendetoksifikasi racun tersebut dengan cara yang sangat sederhana. Heng Yu lantas langsung menyindir tetua sekte pedang yang sebelumnya berkata kalau dia akan memakan kotoran bila Jun Jiu berhasil menghilangkan racun yang menyerang tangan kanannya. Tetua sekte pedang yang tadinya banyak bacot menjadi diam tak berkutik dan tidak berani menatap wajah Heng Yu secara langsung. Mirip banget ini guys, dia tuh sama netizen plus 62. Mo Yue yang juga menyaksikan gerak-gerik Jun Jiu langsung menemui Jun Jiu dan berkata kalau para tetua dari sekte lain telah tertampar oleh tindakan yang Jun Jiu lakukan. Habit.
up, my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.